Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Cikgu Ahmad Hairi bin Muhammad. Jadi untuk aktiviti hari ini, kita akan belajar membuat jam analog. Okey, baiklah. Bahan-bahan yang perlu ada adalah gam, pensil, pembaris, gunting, kotak, okey, kotak, pinggan ataupun apa-apa yang berbentuk bulat boleh kita guna, kertas manila kad, dan yang terakhir kertas warna-warni. Okey, jom, mari kita sama-sama membuat jam analog. Okey, mula-mula sekali kita ambil dulu kotak. Okey. Jadi kita kena pastikan ukuran kotak itu dengan kertas manila kad. Sebab kita akan gam di sini. Okey. Mula-mula sekali kita gam dahulu . Okey, kemudian kita tulis nombor . Nombor 12. Nombor 3. Nombor 6. Dan nombor 9. Kemudian kita guna pula kertas warna kuning. Ukuran pun sama juga. Okey, kita ambil garis. Satu, empat, lima, tujuh, lapan, sepuluh, sebelas. Okey, dah siap nombor, kita potong pula. Okey, kemudian kita ambil tadi kertas yang kita telah gam pada kotak dan kita ambil mangkuk ataupun pinggan bulat untuk kita membuat bentuk bulat. Okey, dah siap bulat. Kita potong . Okey,
Yang ni kamu perlu membuat bersama ibu bapa kamu eh. Okey, dah siap bulat. Jadi kita pun masa untuk kita tampalkan nombor-nombor yang telah kita gunting tadi. Okey, dah siap nombor-nombor yang kita tampal tadi. Okey, sekarang ni kita nak buat jarum dia pula. Okay, senang saja, kita guna tadi kotak yang lebihan tadi. Kemudian kita lukis, lukis bentuk jarum. Okey, kemudian kita gunting. Okey, dah siap jarum jam. Jadi kita pun
ambil jam yang kita buat tadi. Kemudian kita tengok ukuran. Kalau panjang tu kita potong, boleh potong, tak ada masalah. Kita potong sikit. Pendek sikit. Kemudian kita ambil gam. Gam. Okey. Sudah siap jam kita. Okey, sekarang ni jam ini menunjukkan jam 5. Okey, diharapkan murid-murid dapat membuatnya bersama ibu, bimbingan bersama ibu bapa.